Okey geng, assalamualaikum semua. Ada macam rumah di Bertam Lakeside, double story. Gated dan gated. Jom, hampa follow aku tengok rumah ni. Alright geng, so ini dia rumah double story di Bertam Lakeside. Jom kita tengok ruangan, ruang tamu dia. Tengok, sangat luas. Okay, dan keluasan rumah ni adalah 1,736 square feet. Tengok, di bawah ni kita ada satu store. Store pun sangat luas, kita tengok dalam. Jom kita ke bahagian kitchen. Ni bahagian kitchen. Okay, ada satu toilet dekat kitchen. So bahagian luar ni ada simen. So untuk yang ada bajet nak extend kitchen, boleh extend kitchen ataupun Buddhist ni buat wet kitchen. Alright, jom kita masuk. Ni bilik bawah, ruangan bilik bawah. Jom kita naik atas. Okay geng, so ini ruangan tengah ataupun second living hall di bahagian atas. Alright, tengok. Ni kan second hall lah untuk bahagian atas. Okay, not bad. Jom kita masuk master bedroom. So master bedroom luas, ada small corridor bahagian luar ni. Okay, dan ni master bedroom punya toilet. Semua boleh tengok. Jom kita ke bahagian bilik atas ni. So ni bilik ketiga. Right, so bilik ketiga dan keempat ni dia join bilik A. So ni bilik yang terakhir, bilik keempat. So unit ni ada 4 bilik, 3 toilet dan 1 storeroom. Jom. Okay geng, so kita tengok dah tour untuk rumah ni. So rumah ni double story intermediate unit, tak menghadap rumah, menghadap padang, sesuai untuk yang ada family yang besar. Jadi rumah ni juga berdekatan dengan Masjid Abdullah Fahim. Memang dekat, dan rumah ni gated dan guarded. So sangat convenient untuk yang mana yang golongan-golongan T20 macam rumah, nak cari rumah yang safety, security. Okay, this is for you. So bagi siapa-siapa minat, anda boleh hubungi nombor di bawah ataupun DM. Jangan lupa follow, like and share video ni. Okay, jumpa next video. Assalamualaikum. Bye-bye.